Ade namanya siapa, Dek? Sela. Kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7. Mau gunting model apa? Model Korea. Iya. Oke. Halo kawanku semua. Kali ini saya membuat tutorial potong rambut oval layer 3 susun. Di posisi sebelum digunting. Pertama kita bagi 3. Kemudian kita parting seperti biasa di zigzag. Kita ambil dengan 0 derajat atau tidak ada pengangkatan, tidak ada trap. Parting lagi. Bagian samping kita ambil dengan cara parting P. Kita bikin 3 parting ya. Dari depan sampai belakang kita bikin huruf P seperti ini. Kita potong dengan patokan sejajar bahu. Samakan seperti yang di belakang kita potong tadi. Kita ambil parting kedua. Lalu kita potong untuk patokan kiri kanan buat layer depannya. Oke, selesai. Ditonton ya kawan, jangan lupa like, subscribe, dan komen seperti apa hasilnya. Terima kasih.
여기 잠시 널 떠올린 거야 Still believe아무도 모르게 조심하는데 또 티가 나.